Via sendiri sekarang gimana, Bu? Pasca insiden ini? Kondisinya sih baik-baik. Tapi memang pertama lihat mobilnya terbakar tuh kaget, shock. Shocknya itu takutnya menjala ke rumah gitu, kena keluarga. Yang penting katanya keluarganya selamat, dia mengikhlaskan semua. Dia habis outing terus istirahat. Akhirnya kok dengar ada mobil kebakaran, kaget terus keluar. Ya teriak-teriak, manggil pemadam, enggak cepat datang, telah menjalar ke rumah. Akhirnya lama-lamaan ya, akhirnya datang alhamdulillah, enggak sampai rumah, ditolong pemadam kebakaran itu. Saat ini Mbak Vianya ada di rumah atau keluar kota bagaimana? Mbak Vianya, tadi enggak tahu keluar kemana. Dengan mobil yang terbakar, apa ada kenangan khusus dengan mobil-mobil itu, dengan mobil Alphard putih itu? Ya ada sih kenangan khusus, memang itu kan mobil pribadi. Mobil bakso kemana-mana via nyanyi ya pak, mobil itu ya buat tidur, pokoknya mobil itu enak, sejarah itu. Oh, sejarah. Cara apa dia, cara cari uang, perjuangannya itu. Belinya kapan, Bu? Gimana, Bu, perjuangannya dia ingin itu mobil impian, Bu, ya? Iya, mobil impian ya, dari dulu ingin sekali punya mobil itu. Memang sih enak mobilnya, buat kerja itu enak gitu loh. Nyaman, bisa tidur, bisa sembojo. Belinya tahun berapa, Bu? 2018. Dan setelah ini harapan itu.